Bagaimana perasaan lu pertama kali datang di Kupang? Ah, perasaanku paling enak. Pemirsa, okay. Naik ferry dari sini 4 jam. Iya, yeah, mungkin. Ya. Yeah. So excited? Excited sekali. Ya, yeah, senang. Melaporkan langsung dari pelabuhan apa? Kupang. Bingung dia. Pelabuhan Bolok saya. Bolok. Akhirnya setelah 23 tahun, saya kembali lagi ke kota Kupang. Mas sayang? Ya, yeah, betul. Say hi dulu buat pemirsa. George, hai pemirsa. Sama Ade George. So here pemirsa, look around. This is Coco Cabanas. Welcome to Coco Cabanas. Pet masih punya memori di sini? Iya, waktu itu saya punya adik bungsu. Dia lahir pemirsa di sini. Waktu itu Timor Leste jajak pendapat. Waktu itu Timor masih Timor-Timor, mau pisah dari Indonesia. Papa saya seorang tentara, sebelum ke Ambon kita stop di Kupang. Dan di situ, di sinilah saya punya memori waktu kecil pemirsa. Kalau saya ke sini kali terakhir waktu baru bertemu dengan Pet. JJ, kita bikin apa ini? Kita ngapain sekarang? Kita mau ke kapal. Terus ngapain aja? Abis dari kapal kemana? Kita mau ke Rote. Yeay. Sayang. Kita lagi di Coco Cabanas Rote pemirsa, homestay. Nice. Tadi Mbak Gigi suruh Beta bikin itu. Yo. Oke, pemirsa yang luar biasa, selamat datang di Coco Cabanas Rote. Dan saat ini saya ingin mengantarkan pemirsa membuka pintu gerbang kehidupan yang abadi. Are you ready pemirsa? Hai pemirsa yang luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Petra Kipasangke. Dan saya, Martinesi. Melaporkan langsung dari Maumere, NTT. Siapa di sini? Terima kasih kakak. Babi, no? Lo babi? Kupang. Ready to go to? Senang ke Kupang? Ya, senang. Tapi juga sedih pergi dari Flores. Tapi tidak apa-apa. Semoga Katong cepat kembali ke sini. Karena memang luar biasa. Yuhuu. Ciao, pemirsa. Ciao, pemirsa. Ciao, Maumere. Ciao, ciao. Bagaimana perasaan Anda datang di Kupang? Fine. Excited? Sudah lama tidak ke sini. Excited? Bagus. Coba, ini bisa diambil. Mau curi? Ambil. Ouch. Halo, Eri. Hotel Bali dapat. Oke. Okay. Ya. Oke, dari jam 1 harus ke pelabuhan ya. Oke, dari pusat kota Kupang. Ya.
merasa Kupang lebih besar dari Ambon? Kita belum pertemuan. Iya. Belum. Oh, oke. Okay. Pertemuan beda nanti. Iya. Kita belum sama pertemuan. Ini kalau jalan kaki juga capek. Because this di sana ada pasar malam besar. Yeah. And it's a cool place to stay. It's central too. Pemirsa, selamat datang di kota Kupang di NTT. Sayang. Pemirsa, lihat pemandangan dulu. Bagaimana perasaan Anda pertama kali datang di Kupang? Siapa? Anda. Halo, Anda sering ke sini? Oh, sering ke sini, sombong. Yeah. Dan Pet juga lewat ke Kupang waktu kecil, toh? Iya, pemirsa, jadi setelah 23 tahun, saya kembali lagi ke kota Kupang. Terus, sayang? Ya, yeah, betul. Pet masih punya memori di sini? Iya, waktu itu saya punya adik bungsu. Dia lahir, pemirsa, di sini. Waktu itu Timor Leste, jajak pendapat. Waktu itu masih Timor-Timor. Mau pisah dari Indonesia. Papa saya seorang tentara, sebelum ke Ambon kita stop di Kupang. Dan di sinilah saya punya memori waktu kecil, pemirsa. Kalau saya ke sini kali terakhir waktu baru bertemu dengan Pet 7 tahun yang lalu, dan beta bikin visa ren dari Ambon ke Timor Leste, dapat visa baru supaya bisa tinggal lebih lama dengan Pet. See what happens. Dia mau ambil saya ke hati. Bagus di sini. Yo. Like it. Bagaimana perasaan lu pertama kali datang di Kupang? Ah, perasaan ko paling enak. Perasaan beta? Oh, perasaan. Oke, ko. Sudah, lu kayaknya pusing ini, makan dulu. Tunggu rendang dulu, sayang. Kakak Cai datang nih rendang. Yo. Tapi beta suka ambil kuah karena itu yang memang disukai oleh ko. Makan di pinggir jalan, pemirsa, di Kupang. Kupang, pemirsa, luar biasa, orang-orangku. Tadi naik angkot, bayar 5.000 saja, toh? Apakah itu harga biasa atau harga turis? Terima kasih, Kak Cai. Rendang, pemirsa. Makunya pakai sambal, tapi golden. Dapat golden. Beri yang golden. Bukan golden, sayang, perak. Pemirsa. Melaporkan langsung dari pelabuhan apa? Kupang. Bingung dia. Pelabuhan Bolok, saya. Bolok. Pelabuhan Bolok di mana? Kupang Barat. Kupang di mana? NTT. Hari ini? NTT di Indonesia. Jangan sampai kayak aku salah provinsi, kan? Pemirsa, hari ini kita harus belajar geografi. Karena orang-orang Jakarta ini mereka tuh buta peta. Mari kita ajar mereka geografi. Ibu kota NTT apa? Kupang. Ibu kota NTT? Mister, ibu kota NTT? Guangdong. Pintar, yeay. Apa? Kupang tuh? Kupang tuh? Ya, Kupang. Tadi kan bilang Kupang ya? Kupang! Makan, Kak. Iya, mari. Selamat makan, Kakak.
Oke pemirsa, pertanyaan selanjutnya, ibu kota NTB. NTB. Lombok. Lombok. Yeay, Bapak juga dapat 100. Lombok itu pulau, ibu kota NTB, Mataram. Mataram, bodoh. Bilang, Bapak nggak jadi 100. Di sini siapa orang Indonesia? Suami saya. Oke, selanjutnya, ibu kota DKI Jakarta. Jakarta. Pintar. Ibu kota Maluku? Ambon. Pintar ya. Ibu kota Switzerland? Itu Jenewa. Tidak. Pemirsa silakan komen ibu kota Switzerland apa? Bern sayang. Apa? Bern. Bern. Yeah. Bern. Itu loh yang anaknya Bapak meninggal, itu meninggal Bapak di sungai. Oh, sungai Bern. Ya, sungai Bern. Oh, sungai. Sungai Bern. Sih pemirsa, jadi we have to take them jalan-jalan to see the world. Pemirsa, perkenalan dulu nih siapa? Jesslyn. Nama Instagramnya? Jesslyn Silona. It's okay, ada yang follow? Silakan di add, pemirsa. Kalau mbaknya dari mana? Dari Jakarta. Namanya siapa? Salma. Instagramnya nggak usah dibilang. Iya dia mau terkenal. Oh mau terkenal? Apa? Instagramnya apa? Instagramnya Salma Aurora. Salma Aurora. Ini ya pemirsa Ed. Kalau anda siapa? Aku tante-tantenya mereka. 50. Apa tadi 50 apa? Boleh kurang kok, boleh kurang. Kurang. Oh, 10. Murah banget. Kalau ini berapa puluh? Berapa apa? Kamu harganya berapa? Kayak gue tadi berapa? Pemirsa ini tidak dijual ya, ini sudah laku dia sama saya. Excited guys? Excited! So today we are going to? Rote! Yeah, pintar, dapat 100. Tadi Bapak itu pada berapa? Awas topi terbang. Pemirsa, pemirsa kita naik apa Mbak Kiki? JJ kita bikin apa ini? Kita ngapain sekarang kita sayang? Mau ke kapal. terus ngapain kapan aja? Abis dari kapal kemana? Kita mau ke Rote. Sayang. Kita kayak mau dipuri. Pemirsa mohon maaf ya, di sini suasananya agak sedikit heboh dan coba lihat airnya. Ada Titanic? Iya, Titanic, pemirsa, Titanic. Gimana perasaan kalian melihat pantai di sini, anak-anak? Sangat terkejut. Terkejut? Terkejutnya gimana? Pakai U atau pakai OE? Pakai OE. Terkejut. Terkejut. So, let's go, pemirsa. Naik ferry dari sini. Berapa jam, sayang? 4 jam, sayang. Naik ferry dari sini 4 jam. Iya, yeah, mungkin. Ya. Yeah. So excited? Excited sekali. Senang? Ya, senang. Lucu-lucu ini. Yee, semuanya. Petra. Ya, sayang. Cici, yuhu. Andeca, andeci, labora, labora, bori. Kalau situ nggak kasih, jangan harap gue pergi. Kapan itu beta? Yuhu, naik kapal. Itu ah, Mbak Kiki. Kalau tanya mas ikan-ikan. Wih. Kenapa? Rusak, patah. Baru habis makan kakak, terima kasih. Oke pemirsa, langsung dari pelabuhan Bolok di Kupang. Pelabuhan Bolok di Kupang. Apa? Berapa jam, Ben? I think it's 3 or 4 hours. Cantik, suka.
Kroasia, nanti di Gili Trawangan, nanti di sini. Jadi ya memang knowledge. Pemirsa, selamat datang di Kutu Kabanas. Ambil banyak foto. Ayo kita bersulang dulu. Dapat untuk Mbak Kiki. Mbak Kiki, terima kasih sudah datang di Rote, Mbak Kiki. Terima kasih banyak untuk Martin dan Petra juga. Dan beta senang sekali kami bertemu lagi. Beta juga sangat senang. Terima kasih banyak semesta. Terima kasih kalian. Dulu anak-anak India. Ya. Terima kasih cintaku. Merci. Merci loku, Mbak Kiki. Turbulensi. Oke, you ready? Pasang sabuk pengamannya. Ada di situ saya. Oke. Senang di Kutu Kabanas. Coba lihat. Coba lihat, it's just amazing all around. Hati-hati karena tadi the pohon kelapa will be just. Buah bisa. Kelapa tadi jatuh suddenly. Dan coba Pet, mari ke sini. Ya. Kita lagi di Kutu Kabanas Rote pemirsa homestay. Nice. Tadi Mbak Kiki suruh beta bikin itu. Yo. Beta rekam ya. Oke, pemirsa yang luar biasa, selamat datang di Kutu Kabanas Rote. Dan saat ini saya ingin mengantarkan pemirsa membuka pintu gerbang kehidupan yang abadi. Are you ready, pemirsa? Wow. Oh my god, pemirsa, seperti di heaven. Jual ikan. Say hi dulu buat pemirsa. George, hai pemirsa. Sama Ade George. So here pemirsa, look around. This is Kutu Kabanas. Welcome to Kutu Kabanas.